Yang akan disuguhkan oleh Maung Bandung bersama dengan Laskar sampai kerat untuk memulai musim yang baru bagi kedua tim. Kita lihat bola ke depan. Jacob diganggu dan kita lihat kecepatan tadi diambil ada Rian Kurnia, coba gocek satu lawan ruang dan sebuah tembakan tadi langsung bisa dibaca oleh Satria Tama. Lawan crossing, oh bisa dikelir dan sebuah shooting dari Beka Putra oleh Satria Tama. Kalau Derek menarik kuning kita tunggu. Edo Febrianso, oh bola melengkung tadi masih bisa kembali digagalkan oleh Satria Tama. Aryo mencoba melakukan penjagaan bersama dengan Beto Siro, angkat bola langsung mencari Nirpos tadi namun terlalu mudah bagi Satria Tama. Diarahkan ke depan oleh Putu Gede. David Da Silva dengan sebuah pantulan yang sangat baik dan shooting, oh dari luar kotak penalti. Hadir merapatkan barisan para pemain Madura United. Tendangan bebas kali ini untuk Maung Bandung. David Da Silva, oh nyaris tadi. Persib Bandung dalam kotak penalti Madura United. Bola sudah diarahkan. Clock tadi tampaknya. Dan kita saksikan pemirsa Indosiar bagaimana pertandingan penuh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berakhir tanpa pemenang di pekan pertama di laga perdana tentunya di musim yang baru bagi Persib Bandung dan juga Madura United.